Semua calo bis di Giwangan kalau ketemu gue salaman, Mas. Di mana aja lah, enggak di Giwangan doang. Pulau Gebang, Poris, Kalideres, Grogol, Takulus. Mas sekarang masih ada calo bis, Mas? Masih lah, Mas. Kagak ada calo yang mau narik tiket siapa? Calo itu jangan dianggap kasar, Mas. Calo itu ini loh, orang-orang yang nawarin tiket tuh namanya calo. Tuh kayak gitu tuh yang teriak Surabaya, Surabaya, Surabaya itu calo. Jadi calo itu bukan apa ya? Bukan hal negatif. Calo yang negatif cuma oknum aja, Mas. Masih lah. Kalau agen kan yang di tiket, yang di loket, yang nulis tuh biasanya itu tiketing calo juga. Sehat lah. Jadi calo tuh bukan yang narik-narik kasar, bukan. Itu oknum calo. Sama bijak jawab sama keluarga, sama putri studi. Ntar bijak jawab, abis dari sini gua kesono. Kata-kata Mas Ram tentang slot lagi rame, Mas. Biarin aja. Dan calon banyak masalah juga lah. Itu loh, Mas, yang teriak-teriak kayak gitu. Semarang Kudus, Semarang Kudus. Perkiraan sampai Kudus jam berapa, Mas? Jam 3, paling jam 7. Nggak tahu. Panto lagi ngopi di kantor ya, saya juga. Hah? Bukan. Foto konsep jago. Hah? Apa nih? Iya. Kita gini kok. Pak Ketua, duduk aja dulu. Santai. Aku nunggu ini lepas anak-anak. Mas, nomor sepatunya berapa? Nggak usah repot-repot, Mas. 43. Yang ngasih calo itu agen. Enggak, calo itu biasanya komisi, Mas. Satu tim misalnya berlima, komisinya 10%. Anggaplah dia satu hari dapat 20 orang. Harga tiket 30 ribu, bisa 300 ribu. 30 kali 20, 600 ribu. Bagi 5 orang. Begitu. Ada banyak jauh. Iya, gua mau kesana ntar abis ini. Mas, orang saya repot-repot. Buka warna apa, Mas? Orang saya repot-repot, suan, Mas. Iya. Bukan, enggak bener. 43. Kayaknya kaki sama perut sama ya? Apa? Iya. Pun wis bar mangan aku. Anu pacitan beda ya. Pacitan beda ya dibuka ya. Kalau pantofel pakai 44, Mas. Kalau patu-patu biasa 43. Enggak usah repot-repot tapi tangannya sambil narik jajannya, Mas. Biasa. Enggak usah repot-repot. Sambil plastiknya geret, ya kan. Rey, Rey, isi apa no? Isi bi. Belum tahu, salah nggak? Ada. Nggak rasanya tuh PGC tuh nggak jelas. Wah, maju lancar. Gua mah gak perlu malam, udah transfer sendiri, Mas. Maju lancar. Wah, baterai gua udah main habis. Powerbank di mobil.
Kapan kita ketemu lagi? Kapan? Maunya kapan? Kapan kita ketemu lagi? Kapan? Hah? Maunya kapan? Ya mau sering-sering loh, tiap hari, tiap saat, tiap detik, tiap menit maunya. Ayo. Hah? Ya, maunya tiap saat. Kalau dia muter, gimana? Tapi aku ramu terus beli rokok duit loh. Pilih mana? Nila naik atas, atas satu. Yang komen-komen gitu nggak usah dibaca lih, bikin rusak rumah tangga. Nggak bagus nih komen. Anto itu kan masih sebenarnya pulang kirim jadwal padat tuh. Coba lu masak gue mas. Sama-sama. Angkatan gue, angkatannya beda nih sebenernya. Belum ya angkatannya jam seberapa toh. Apa yang kudus mas? Re, pulang. Yos. Yo po. Kapan giwangan ini akeh wonge timbane bisa. Papa berarti sini kan? Oh, rek ngene. Oh. Walah. Mulai kapan? Wah, parah lu, Lid. Kalau sekarang, ngapain bahas dulu? Sekarang ya harus disukai, berarti hanya karena suami disukai? Ya iyalah, gak ada alasannya? Gak ada, maksudnya ini terus matangin nanti, kalau kasih dulu gak ada baik-baiknya gitu nih? Yang positif itu gak ada? Disukai, semuanya disukai, maksudnya.